disepakati lu tiga ya. Hanya nggak tahu nanti modelnya gimana. Jadi konsepnya memang di prapen semuanya. Halo, back to Prapen, kabel-kabel. Hari ini mau lanjutkan proyek ratusan ujung keris, ya, yang kemarin sudah berbentuk bakalan, sudah ngekor, nyelorok, atau masang wajen, sekarang akan ditipiskan bentuk pesi dan bentuk bilahnya. Nggak tahu nanti jadinya bagaimana. Oke, yuk kita lanjut yuk. Bara. Wah, ini dia. Yuhu. Iras saja. Thank you.
Hai. Sementara bentuknya disepakati lu tiga ya. Hanya enggak tahu nanti modelnya gimana. Jadi konsepnya memang di prapen semuanya konsepnya. Di tempat nanti bentuknya agak gimana ya itu jadinya gitu. Kita mencoba selaras sama bakalannya ya. Tidak terlalu memaksakan, hanya ada sih kepengen lu tiga dengan bentuk ujungnya menyerupai hewan sesuatu lah, sesuatu hewan gitu. Jadi gimana lihatnya lah. Untuk sementara sudah terbentuk lu tiganya dan lu tiganya unik. Agak lebar jadinya agak gemoy gitu. Kita lihat aja ya, yo. Oke, akhirnya terbentuk juga. Mengisi waktu sambil jongkok. Ah, ini terbentuk juga akhirnya. Lu tiga yang penting dan agak lebar. Ini tinggal finishing. Ya, demikianlah bentuk dan penempaan terakhir dari ratusan pucuk keris. Ya, Pak. Inilah jadinya. Kita akan proses grinding dan pembentukan. Ditunggu saja ya. Suatu bentuk yang unik dan semoga bentuk baru. Artinya desain baru lah. Desain baru. Yuk. Udah kelihatan kan? Ini iras juga. Kita desainnya juga iras. Jadi ganjelnya iras. Menyatu dia. Oke lah, kalau gitu. Terima kasih semuanya yang sudah ngikutin. Tetap support terus pandai lokal. Support terus pengrajin lokal dimanapun barangmu berada ya. Tetap jadilah pembangga keris milenial. Karena era milenial, kerisnya ya milenial. Sampai bertemu di video berikutnya. Yuk, barakan dan cihai!